sampai tidur sini. Langsung pulang. Sudah malam ini. Wih, kok kayak gitu? Hah? Kenapa? Ini sudah malam ini, Mbak. Enggak apa-apa, dari kemarin saya cari kamu. Eh? Ya, enggak boleh digituin. Kenapa, Mbak? Kan dia mau numpang tidur aja, saya kan? Dia, Mbak. Eh, salah. Pulang. Enggak boleh kayak gitu. Kenapa? Kenapa kayak gitu maksudnya ini? Kenapa, Mbak? Enggak boleh. Kelamaan, Kak. Kakak enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, jangan kayak gitu. Kemarin kamu cari masalah sama saya, ha? Dia cuma numpang duduk aja, Pak. Jangan kayak gitu. Dia kan enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain kan? Saya dia cuma tanggung jawab, Pak. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Hah? Ya enggak apa-apa, dia cuma numpang duduk aja. Bahaya ini model gini, gembel kayak gini nih. Jangan dong kayak gitu. Dia kan. Jangan dong kayak gitu. Semuanya rupanya kayak gitu. Ayo coba kalau saya pulang. Bangun, Kak. Jangan ngapa-ngapain, Pak. Duduk, Kak. Duduk dulu, Kak. Saya kan udah bilang dari kemarin, kamu jangan di sini. Jangan kayak gitu dong. Ya, biarin. Boleh di sini. Duduk aja, Kak, duduk. Duduk, Kak. Duduk. Ayo, pulang. Dia nggak ngapain-ngapain, Kak. Enggak, dari kemarin dia cuma bikin onar di sini. Nggak pernah saya ngapa-ngapain, Pak, di sini. Bikin takut orang aja di sini. Nah, saya cuma numpang istirahat aja, gitu. Cuma duduk aja, Kak, nggak apa-apa. Yang bener aja, kamu. Iya, Pak. Cuma istirahat aja kalau di sini. Iya, oke. Alasan aja kamu ini. Kayak gitu, Kak. Kenapa sih? Takutnya, Mbak. Nggak boleh. Nggak akan. Dia nggak ngapa-ngapain orang kok, Kak. Jangan kayak gitu, main saya, hakim saya sendiri. Saya tidak tanggung jawab ya, Mbak, ya. Kalau ada apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Okay, saya okay. Tanggung jawab. Oke. Okay. Awas ya. Kalau saya ketemuin lagi kamu di sini. Udah, nggak boleh kayak gitu, Sinyan. Kakak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Kakak dari mana? Saya asli dari Sukabumi. Ya Allah, kok gitu banget orang-orangnya, Kak, ya. Kakak udah makan? Udah, Kak. Terus? Udah ada masalah saya ini. Apa masalahnya? Jauh dari orang tua, Kak. Saya udah 9 tahun gak pernah ketemu sama orang tua. Terus kesininya sama siapa? Sama temen. Dulu kan saya dijanjiin kerjaan gitu, Kak. Tapi ditinggal sama temen. Kenapa orang-orang kayak sini ya? Karena saya itu padahal saya gak pernah ngapa-ngapain gitu. Tapi kakak di sini tinggal sama siapa? Sendiri, Kak. Rantau, cari-cari barang merosokan gitu. Saya lagi rindu sama orang tua, Kak. 9 tahun nggak pernah ketemu sama orang tua. Saya rindu kasih sayang dari orang tua. Nama kakak siapa? Kakak boleh tahu? Caprudin, Kak. Terus sekarang beneran udah makan? Udah dari pagi, Kak. Beda lah, ini kan udah malam. Nggak apa-apa, cukup sekali aja. Yang penting bisa makan sehari gitu, Kak. Saya lagi rindu sama orang tua, Kak. Rindu aja orang tua. Kakak orang tuanya masih ada enggak, Kak? Alhamdulillah masih ada. Ada, tapi keluarga aku itu cerai. Iya. Tinggal sama siapa, Kak? Saya tinggal sama bapak saya. Ibu? Ibu saya pergi merantau. Mana? Ke Malaysia. Udah lama enggak ketemu sama ibu? Udah dari kelas SMP. Masih kelas 1. Udah berapa tahun, Kak? Ya, jadinya 6 lebih. 6 lebih? Iya. Rindu gak sama ibu, Kak? Rindu banget. Kangen sama ibu? Kangen banget. Kalau mau dijelasin kayak gitu, mau nangis. Jelasin aja sih, kenapa. Kan orang tuaku itu bercerai karena aku gak tahu sih. Tapi pas sudah ditinggal itu kan, ini aku mau kuliah. Tapi kan nggak ada ini, nggak ada apa biayanya gitu. Jadinya nggak tahu mau mikirin kayak gimana. Orang tua aku juga nggak mau ngebiayain gitu. Jadinya aku tuh cari beasiswa sendiri. Tapi pas itu gini, sebelum aku daftar ini, udah 6 kali atau 4 kali aku ditolak sama PTN gitu. Tapi terakhir kemarin, aku lolos gitu, tapi nggak buat beasiswa itu, tapi ini aku coba nih, terus ibuku nelpon, kenapa sih kamu nggak ngasih tahu gitu, kalau kamu mau nyoba lagi, tapi aku bilang aku mau coba terus supaya aku bisa kuliah gitu, aku pengen ini cita-cita aku gitu,
jadinya pasti tahu kesempatan dapat beasiswa. Semua orang kan punya cara masing-masing. Iya. Jadi kakak itu jangan sedih-sedih gitu. Iya kak. Apa maksudnya kan? Saya ini udah lama nggak ketemu gitu. Rindu sama sosok orang tua. Kakak juga pasti rindu sama ibunya kan, udah lama nggak ketemu. Terus sering-sering hubungi sama ibunya kan? Iya sering, tapi kan sekarang lagi kuliah gitu, jarang. Jarang. Iya. Tapi rindu nggak sosok ibu itu? Rindu banget. Kakak orang tuanya masih ada? Alhamdulillah masih ada kak. Tetapi kak, kita juga sebagai anak kak ya, kita juga nggak perlu butuh materi aja. Yang kita butuh dari orang tua itu kasih sayang dari orang tua, didikan dari orang tua. Materi bisa dicari, tapi kita sebagai anak juga butuh kasih sayang dari orang tua, butuh sekali, butuh nasihat dari orang tua, butuh didikan yang baik dari orang tua gitu kan. Tapi segimanapun orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, tetap orang tua kita kan. Makanya muliakanlah orang tua kita. Udah kakak yang sabar aja. Iya kak, gimana lagi gitu. Tapi coba kita renungkan, kita bayangkan sekarang ada orang tua kita di depan, kita bayangkan ada orang tua kita, kita pandanglah wajah orang tua kita yang semakin hari itu semakin menua kak, yang semakin hari itu semakin berkurang umurnya, memikirkan kemaksiatan yang kita perbuat sebagai anak. Bahkan kita anggap orang tua kita itu seperti budak kak. Kenapa sih, kenapa saya bilang seperti budak? Iya, karena kita itu semaunya aja kita suruh orang tua, suruh mempersiapkan kebutuhan kita lah, suruh mencuci orang tua lah, kita suruh orang tua kita masak lah. Kita gak pernah pikirin itu. Bahkan orang tua kita itu ada yang pergi merantau ke luar negeri. Untuk siapa? Untuk anaknya, yang penting anaknya bisa makan, yang penting anaknya bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Kadang orang tua kita itu sekarang lagi sakit kak, dia menderita penyakit, tapi ya itu dia sembunyikan penyakit dia, dia nggak ceritakan penyakitnya biar anaknya nggak tahu, biar anaknya fokus sekolah, biar anaknya fokus kuliah. Tetapi kita sebagai anak nggak pernah pikirin itu, cuek aja kepada orang tua kita. Mungkin detik ini, hari ini orang tua kita udah meninggal dunia. Kita dengar kabar dari tetangga kita bahwa orang tua kita udah meninggal dunia. Mungkin sekarang orang tua kita udah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Tapi kita belum meminta maaf pada orang tua kita. Orang tua kita itu sayang sama anaknya, sayang. Mentang-mentang kita diomelin, kita bilang orang tua kita itu gak sayang sama kita. Bukan berarti begitu, orang tua kita itu sayang sama anaknya. Orang tua itu mengharapkan anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti sama orang tuanya, yang nurut kepada orang tuanya. Tapi kita sampai sebesar ini sering ngebohongin orang tua kita, sering mencaci maki kedua orang tua kita, sering bikin orang tua kita itu sedih dan menangis. Kalau orang tua kita masih hidup sekarang ini, kalau kak, pas kita pulang nanti orang tua kita udah meninggal dunia, pas kita pulang nanti yang kita temukan adalah batu nisannya, bagaimana perasaan kita sebagai anak yang belum meminta maaf kepada orang tua? Kita ini anak durhaka, udah capek, udah cukup orang tua kita udah capek ngurus kita dari sejak kecil sampai sebesar ini. Terus aku harus kayak gimana? Kita masih punya Allah. Saya aja udah enggak bertemu sama 9 tahun sama orang tua saya. Tapi saya yakin saya masih punya Allah. Saya berdoa sama Allah, ya Allah ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan orang tua kami ya Allah. Kami rindu sosok orang tua kami. Satukanlah kami dengan orang tua kami, kumpulkanlah kami dari sama ibu sama ayah kami ya Allah. Berdoalah sama Allah, kita masih punya Allah. Tapi kenapa? Padahal orang tua kita itu pagi-pagi ada yang kerja ke sawah, pagi-pagi ada yang kerja ke pasar. Orang tua kita itu nggak peduli panas maupun hujan, yang penting anaknya bisa makan, yang penting anaknya bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Tapi kita sebagai anak nggak pernah pikirin orang tua sedikit pun. Kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Kita nggak pernah hubungi orang tua kita duluan, kita gengsi sebagai anak. Kita nggak pernah tanyakan orang tua kita, ma, pak, apakah kalian sehat apa enggak? Apakah kalian udah makan apa enggak? Malahan kita yang ditelepon sama orang tua. Kalau orang tua kita itu sekarang mikirin kita yang ada di sini,
Apakah anak saya di luar baik-baik saja? Apakah anak saya di luar sehat-sehat saja? Tetapi kita sebagai anak mana berhasil kita kepada orang tua? Enggak ada berhasil kita kepada orang tua kita. Muliakanlah orang tua kita, mumpung orang tua kita masih hidup. Kalau orang tua kita udah enggak ada, siapa yang mau peduli sama kita? Enggak ada. Karena orang tua lah yang paling berharga di dunia ini. Apapun yang kita punya, kita mempunyai harta benda, kita mempunyai rumah mewah, kita mempunyai mobil. Kalau orang tua kita enggak ada gunanya semua itu. Dan kita juga bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan namanya kematian. Mumpung orang tua kita masih hidup, muliakanlah beliau. Sejelek-jeleknya orang tua, tetap orang tua kita. Berbaktilah sama orang tua. Kalau kita durhaka sama orang tua, maka surga itu haram bagi kita, haram. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Wahibuku engkau lah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah. Pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kesehatan dan walafiat kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, haramkanlah api neraka untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari segala bala, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak pantas masuk surga-Mu, ya Allah. Tapi kami takut masuk neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami belum bisa bikin orang tua kami bahagia, ya Allah. Kami mohon panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki taubatan nasuha kepada kedua orang tua kami, ya Allah, sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon, ya Allah, berikanlah rezeki taubatan nasuha sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sering dibentak orang tua kami, ya Allah. Kami sering durhaka kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami sering mencaci maki kedua orang tua kami, ya Allah. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh-soleh, ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ilahi las tuli Jahimi.
hari ini. Ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, pertemukanlah kami sama orang tua kami, kumpulkanlah kami sama kedua orang tua kami, ya Allah. Kami rindu sosok kasih sayang dari orang tua, ya Allah. Amin. Terus kakak sekarang mau kemana? Kemana-mana, Cak. Ada nggak uangnya sekarang? Ada, kami nggak ada, Cak. Kalau nggak punya, aku mau kasih. Nggak usah, terima kasih banyak, gitu, Cak. Nanti kita bersyukur aja lah sama Allah. Kita berdoa sama Allah, semoga kita itu dikumpulkan sama keluarga kita. Semoga keluarga kita juga yang ada di rumah, semoga panjang umur, sehat selalu. Kita juga sebagai anak harus memikirkan orang tua juga, harus berbakti sama orang tua. Karena orang tua kita juga di rumah memikirkan anaknya, memikirkan kita di sini. Orang tua kita itu mengharap anak itu, semoga anaknya menjadi orang yang sukses, orang tuanya bangga. Tapi kita juga sebagai anak itu cuek aja sama orang tua. Tak pernah memikirkan orang tua, cuma kita itu pikirin cuma senang kita aja gitu. Boleh nggak saya menghibur gitu, Kak? Boleh, boleh. Tapi saya itu nggak bisa nyanyi, Kak. Terus bisa apa? Solawat, Kak. Iya, saya suka dengan solawat. Suka solawat? Iya. Kenapa kakak nangis? Iya, terharu aja. Jadi, kata Allah, Kak. Allah pernah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala itu pernah berfirman, Kak. Kalau bukan karena engkau, wahai Nabi Muhammad, aku nggak bakalan ciptain bumi dan langit dan isi-isinya, Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita apa-apa di enggak ada dunia, enggak ada ini pokoknya. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, enggak bakalan ada bumi dan langit dan isi-isinya, Kak. Nah, karena kita umat Nabi Muhammad, tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad enggak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad gengsi untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad yang rela mati-mati yang berperang untuk umatnya, untuk agama Islam ini. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad enggak pernah cinta kepada Nabi Muhammad, enggak pernah sayang sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad, ya Allah, di akhir yaumil qiyamah nanti, Nabi Muhammad itu enggak pernah meminta ampun untuk dirinya. Nabi Muhammad itu enggak pernah meminta ampun untuk anak istrinya. Tetapi Nabi Muhammad itu meminta ampun untuk umatnya, untuk umatku, ya Allah, untuk umatku, ya Allah. Tapi kita sebagai umat enggak pernah sayang kepada Nabi Muhammad. Boleh enggak saya solawat untuk melepas rindu kepada Nabi Muhammad, Kak? Boleh banget, Kak, boleh. Boleh enggak pinjam HP-nya gitu, Kak? Boleh. Boleh, ya? Iya, boleh, silakan. Tapi saya enggak bisa baca, Kak. Enggak pernah sekolah soalnya. Saya mau ini, Kak, apa sih? Apa sih namanya, Kak? Kamu solawat apa? Mau karaoke. Boleh karaoke enggak? Boleh. Karaoke, coba cariin, Kak. Ini kan? Karaoke solawat burdah, Kak. Oh iya. Nah, ini? Iya, boleh enggak? Boleh, Kak. Nyam, ya? Boleh. Pertemukanlah kami dengan Rasul-Mu, ya Allah. Walaupun hanya dalam mimpi, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad. Kami rindu Rasul-Mu, ya Allah. Mawlaya salli wa sallim.
kami. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Haramkanlah api neraka untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami waktu kecil dulu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Huwal Hazibul Ladzi Turja Syafa'atuhu Likulli Yawmina Al-Ahwali Yaqtani. Bisa buktiin sama orang tuanya bahwa saya ini bisa menjadi orang yang sukses, bisa bikin orang tua kami bangga. Semoga Allah juga panjangkan umur kakak. Semoga kita menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Ya, makasih banyak kak ya. Hati-hati ya, jangan karena orang lagi nanti. Gak apa-apa. Kakak, kau usah nanti lagi ya. Iya. Nah, kalau ada masalah, minta petunjuk sama Allah.
karena Allah itu sayang sama hambanya, sayang banget sama hambanya. Tapi kita sebagai hamba, kita itu kayak sepelekan gitu. Kita itu nggak pernah sayang sama Allah. Kita belajarlah untuk mendekatkan diri sama Allah. Kita ini sama saudara, kita ini saudara muslim seiman seagama. Ya, makasih banyak udah bantu saya. Ya, kakak juga jaga diri baik-baik. Iya, Kak. Ya, makasih banyak, Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Kak.